saya 1055 belum buka, yang ini masih G1225, saya 1227. Saya masih menunggu satu kereta dulu berangkat, G1225 saya yang di 1020, dan saya menunggu yang berikutnya di 1227 yang jam 10.55. Ya, stasiunnya lumayan besar dan mewah ya, tak kalah dengan stasiun bandara-bandara besar di Indonesia, saya kira Terminal 3 bahkan. Tadi toiletnya juga luas dan bagus. Nomor ada LRT-nya di sana. Sebelahnya LRT. Kita nggak pernah. Neng belum pernah. Mau? Boleh nyoba dari Cibubur aja, udah pernah sekali. Buang aja. Boleh. Boleh gimana sih? Waktu apa? Waktu ayah mau ke ini. Narota. Dari depan juga bisa. Terima kasih. Terima kasih. Kita dituju. Minta tolong kotain nggak? Boleh. Ini masuk ya? Iya. Boleh. Satu, dua. Baik. Terima kasih ya. Iya. Enjoyable trip. Thank you. Salam.
sebelah ini jalan. Kalau mau buat ini mah harus berdiri. Current speednya udah mulai naik 200 mulai berbelok arahnya ya, meninggalkan tol Capek. Ya, jadi ini sahabat triknya ya, kalau mau naik kereta cepat supaya dapat view pemandangan yang luas. Kalau dari arah Jakarta, dari halim ke arah Bandung, pastikan pilih nomor ganjil ya. Kalau nomor ganjil dapatnya seperti ini, pas di jendela yang luas. Kalau nomor yang genap, pas di depan saya ini terhalang oleh tiang ya, jadi pemandangannya nggak terbuka luas view-nya gitu. Boleh di kiri, boleh di kanan. Kalau kita berada sebelah kiri, papasan dengan bus yang dari Bandung, kita akan melihat papasannya. Tapi kalau bisa duduk di sebelah kanan, maka kita akan sebelah kanannya itu udah di luar rel ya. Jadi rel kereta itu berjalannya di rel yang sebelah kanan.
kecepatannya udah 349 km per jam ini. Udah maksimal, yang maksimalnya 350 km per jam. Sediakan di area boarding atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung dan Cimahi, Anda dapat turun di stasiun Padalarang dan transit secara langsung untuk melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder. Penumpang first class dan business class, tempat duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor 4 pada rangkaian KA Feeder. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menggunakan kereta cepat Rus. Dear passengers, Rus High Speed Railway will soon arrive at Padalarang Station. Alighting passengers,
Please take all of your belongings with you. Please do not litter on the train. Kindly put your trash in the rubbish bin provided in the gateway connection. Passengers bound for Bandung and Cimahi station, please alight at Padalarang station to directly transfer and continue your journey with the feeder train. First class and business class passengers, your seat is provided in the front train or train number 4 in the feeder train. See you on your next trip. Thank you. Salam. Hus hus hus. Yes. Kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Pedalaran. Oke, kita sudah di stasiun Padalarang. Ya, jam 12 sudah di stasiun Bandung. Lihat. Satu jam berarti sampai sini. Kereta api cepat plus feedernya 10.55 dari Halim. Kalau dia itu. Oke, ya.